Hai semua, jumpa lagi dengan aku di channel YouTube Eka Bintang Atala. Kali ini aku ingin membuat kue bolu kukus yang mekar dengan bentuk semangka. Di sini aku menggunakan satu buah butir telur, yang mana saya menggunakan cetakan berdiameter 6 cm menghasilkan 6-7 buah kue. Untuk bahan-bahan lebih lengkapnya, simak di description box dengan menekan tombol panah ke bawah di sebelah kanan bawah video ini. Pertama-tama, siapkan tempat untuk mengadon. Lalu, masukkan satu buah butir telur, gula pasir. Lalu, masukkan juga vanili cair. Teman-teman bisa juga menggunakan vanili bubuk. Tepung terigu, garam, lalu mixer dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah. Lalu tuang juga sprite. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Lalu masukkan SP, bisa juga menggunakan TBM atau ovalet. Mixer kembali dengan menggunakan speed bertahap sampai ke paling tinggi, sampai adonan mengembang dan putih kental berjejak. Untuk memixnya, teman-teman jangan sampai kelamaan, asal sampai putih dan kental berjejak saja, karena nanti kalau kelamaan akan menghasilkan kue yang bantat. Nah, sampai seperti ini saja. Lalu pisahkan dan beri pewarna makanan. Karena saya mau membuat kue berbentuk buah semangka, saya menggunakan warna merah. Aduk-aduk sampai rata. Lalu tuangkan meses dan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Diaduk balik seperti ini, jangan sampai terlalu kelamaan dalam mengaduknya. Lalu buat juga adonan berwarna hijau untuk kulit luarnya. Setelah itu siapkan cetakan dan beri isi adonan sampai benar-benar penuh. Untuk adonan merahnya cukup, jangan sampai terlalu penuh karena nanti akan dipenuhi dengan adonan hijau sebagai kulitnya. Isi semua cetakan sampai semuanya selesai. Untuk memberi warna hijau untuk kulitnya, bisa juga menggunakan piping segitiga agar lebih mudah. Oh ya, di tempat lain jangan lupa panaskan kukusan
agar nanti setelah selesai untuk mengisi adonan, kukusannya sudah mendidih. Setelah kukusannya mendidih dan mengeluarkan uap, lalu masukkan adonan ke dalam kukusan dan tutup dengan tutupan diberi alas. Setelah kurang lebih 10 atau 15 menit, lalu cek apabila sudah matang, lalu segera angkat. Tara, hasilnya seperti ini. Mekar merata dan warnanya juga sangat cantik. Nih, apabila teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Terima kasih sudah mengikuti video ini mulai awal hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you di video-video berikutnya. Bye.